Borongan di borong berapa ini Mas? Ini 17, Pak. Widih. Motor sitok, Bos. Motor sitok mantap banget, teman-teman. Makanya cuman di samping rumah di borongnya segitu itu luar biasa. Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Oke guys, di video kali ini kita akan review tanaman alpukat yang hanya di samping rumah, guys. Dan mantapnya satu pohon alpukat yang hanya di samping rumah ini diborong 17 juta, guys. Weh. Udah hanya di samping rumah, minim perawatan. Mantap pokoknya. Buat yang penasaran tetap stay tune ya, guys. Dan jangan lupa di-subscribe, guys. Weh, bos. Weh. Panen ini bos sih, cair bos. 30.000 ini sekilo. Duh, bos, mantap, bos mantap. Begi bos, diborong apa begi bos? Wih, mantap. Kira bos, apaan bos? Sepran kira bos? Satu pohon ini. Satu pohon? 17 juta. 17 juta. Dapat motor big baru. Edan, mantap. Satu pohon, cuman samping rumah 17 juta. Wah, mantap banget. Yuk. Ada pemborongnya bos di belakang bos. Ya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Angga Haji. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Oke teman-teman, hari ini saya bakalan mereview lagi alpukat milik mbah saya nih teman-teman. Walaupun bukan punya saya, tapi ya kadang-kadang putunya juga menikmati lah gitu. Mantap. Dan kali ini teman-teman yang luar biasanya teman-teman, ini bisa dikatakan ini pecah rekor lah untuk di daerah kita teman-teman, khususnya di Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus. Satu pohon ini diborongnya sampai 17 juta loh teman-teman. Biasanya cuma 5 juta 6 juta ya bos. Betul, ini bisa sampai 17 juta. Satu motor Beat bos. Gak sekedar motor Beat, motor gandong, motor semua bisa kebeli dari pohon pokat ini. Bos, bukan satu batang pohon pokat, satu motor Beat bos. Betul, terus ini teman-teman varietasnya kalian bisa lihat sendiri. Dia ini nih untuk alpukatnya glowing teman-teman. Terus ukurannya sekitar 7 atau 8 on. Mulus ya bos ya? Mulus. Kayak Cina cincin. Kayak rondan. Mulus. Ura umum nih. Lihat. Dan ini udah petikan kedua kali nih teman-teman. Dan itu ada pemborongnya nanti. Kita ini masih juragan. Ini masih muda tapi pemborong luar biasa. Wah, nih. Mantap. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, coba kita review dulu alpukatnya. Dan kemarin tuh alpukat di sini teman-teman, di Kabupaten Tanggamus ini sempat murah teman-teman. Sempat gak payu ya, Nok? Iya. Sempat murah anjlok total bos. Betul. Dan... beda dengan ini, Nok. Walaupun ini kemarin murah, ini tetap harganya masih oke, Nok. Karena varietasnya ini disukai di pasaran, khususnya di Jakarta, yang murah Nok. Itu biasanya yang blu-ray, bos. Yang nggak mulus, bos. Ini nah, mulus semua ya, wala, ya kamu bisa ngelihat nih, wule, koyo cino-cino cincin ini, Nok. Bentar, Nok. Tak cetel. Aduh, mantap banget ini, Nok. Di pinggir rumah, itulah juta ya, bos. Betul. Makanya buat teman-teman yang punya punya rumah samping rumah terus nggak dimanfaatkan, hanya suka tendukar, aduh rugi Nok. Yuk kita coba ngobrol-ngobrol sama anu ininya, ini para pengunduh-pengunduhnya Nok, masih dengan pemborongnya. Gimana Mas kabarnya? Sehat ya. Sehat, pemborongnya mantap. Ganteng ya Mas? Wih ganteng mantap. Wih gue ngomong gue lo Nok, kok sih interview gitu lo dengan bareng dengan Mas Bima. Mas Bima teman-teman, Bima bos ngocah lah gue sengkosi Nok. Jadi dengan Mas Bima teman-teman. Nah ini Mas Bima, ini kan Mas Bima yang borong ini. Ya. Borongan di borong berapa ini Mas Bima? Ini. Motor sitok mantap banget teman-teman. Makanya cuman di samping rumah di borongnya segitu itu luar biasa. Dan selalu Mas Bima yang borong ya Mas. Ya. Artinya setiap tahun Mas Bima. Yang sebelumnya itu 10 juta ya Mas ya. Ya. Sebelumnya 10 juta. Ya. Terus ini Mas, alpukat-alpukat ini dikirim kemana Mas? Ini ke Kramat Jati. Oh ke Kramat Jati, ya. Kramat Jati teman-teman. Gitu. Terus borongannya juga nggak sekedar ini ya Mas ya, banyak ya. Banyak. Banyak teman-teman. Gitu. Terus kalau untuk alpukat ini kenapa kok bisa alpukat ini kan terkenal dengan varietas Mbah Ciwek, ya. Betul kan Mbah saya. Nah itu kenapa kok bisa diborong dengan nilai tinggi itu alasannya apa? Karena faktor barangnya bagus ya, atau gimana? Bagus, terutama ini pohon awal. Pohon pertama kali. Oh gitu, maksudnya pohon pertama kali gimana? Yang bagus. Oh. Kalau yang lain kan udah ya. Udah turun temurun. Setek-setekan gitu. Ya, kalau ini udah artinya pohon ya, paling awal dan pertama. Bisa dikatakan pohon babon. Paling bagus. Babon lah intinya. Oh, babon teman-teman. Makanya ini selalu dianggap bagus gitu. Terus Mas, untuk selanjutnya ya, ciri-ciri alpukat yang diterima di pasaran paling oke itu seperti apa sih? Seperti ya, nggak terlalu panjang,
Ya seginilah, kayak ginilah, Pak. Oh, segini nih. Ya. Artinya enggak terlalu panjang kan, ada yang botol ya, kayak botol limun ngono kae. Penjualannya kurang laku di sana. Oh, kurang laku. Yang laku memang yang ya, seperti yang ini. Ginilah. Ya. Oh, oval dia. Oh, namanya oval. Ya. Terus yang pasti glowing ya, kayak Cina cincin ya. Iya mulus kabeh, uang-uang ya, nek laku ya mulus ya payu gitu. Oh jadi memang yang diterima pasaran seperti ini teman-teman, yang oval dan glowing. Kalau yang terlalu panjang atau kan ada juga yang terlalu jumbo mas, kurang ya, itu kurang. Yang penjualan bisa sampai 2 kilo itu kurang ya. Kalau ini yang paling laku ini teman-teman. Kalau sekarang tuh, kalau umpama kan ini mas Bima ini kan sifatnya ini kan diborong. Cuman kalau untuk beli itu harganya berapa sih sekarang? Katanya denger-denger tinggi nih. Untuk sekarang ini kalau yang super 30 ya. Mantap. Yang super mantap, Bos. Sampai 3 juta, Bos. Mantap pokoknya, luar biasa pokoknya. Memang alpukat ini bisa dikatakan kalau alpukat Lampung ini tetap masih diprioritaskan ya, Mas, kalau untuk di Jakarta ya. Jakarta daripada di daerah lain, kalau alpukat Lampung lebih diprioritaskan khususnya Kabupaten Tanggamus, teman-teman. Kalau Mas Bima nih, borongan ada berapa tempat, Mas? Kurang lebih ada 100 batang. Wah? Iya. Waduh! Batang. Mantap, ini cuannya gila ini, teman-teman. PNS lewat, Bos. Wala-wala, wis apa-apa lewat. Menteri Pertanian lewat, loh. Pokoknya mantap banget, teman-teman. Jadi intinya alpukat ini hanya sekedar samping rumah ya, Mas, ya? Dan rata-rata di sini juga yang bagus malah samping-samping rumah, Mas. Bener nggak? Di kebun itu kurang, Pak. Malah kurang ya? Malah kurang, teman-teman. Bisa kurang, Bos, kalau di kebun, Bos. Mungkin faktor cuaca dan ketinggian juga, MDPL, gitu. Jadi semakin ketinggiannya, semakin 1500 ke atas itu pasti secara potensi buah kurang, no. Gitu. Ya, 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 ya. Ya wes lah mas, ini makasih banyak atas informasinya, ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan borongannya makin sukses lagi, ya, makin lancar lagi. Wes, gitu aja. Terima kasih, ya, Mas Bima. Ya, dah jadi gitu aja teman-teman. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa teman-teman di share juga kepada teman-teman kalian yang butuhkan video ini. Terima kasih dan salam cuan alpukat. Mantap. Jalan kita, Bos. Bos yang paling. Yuk teman-teman, coba kita ngobrol sama pemiliknya Mbahku ini. Cuman tanya doang, kira-kira duitnya gue ngopo sih gitu. Ini ketemu dengan Mbahku teman-teman, Mbah Nani ini. Dia duduk santai gini dapat duit, kita nggak dapat duit. Mbah Nani, ini kan dapat borongannya itu besar banget. Ini duitnya gue ngopo gini, Mbah? Tinggal kasur. Duitnya soalnya teman-teman, saya putune ra dikei. Dadi duitnya kok. Intinya mantap banget, Mbah Nani ini punya pohon alpukat ini di samping rumah, mantap. Mantap ya, Mbah? Mantap, Mbah. Tos aja, Mbah. Tos, Mbah. Tos. Ada tukang motor ya, Mbah?